lagi. Okey, hari ni saya nak tunjuk cara jahit motif segi empat ni. Okey, kita nak jahit perlukan motif yang sama saiz. Okey guys, kita perlukan sama saiz dan saya akan tunjuk cara cantum dengan ada contoh cara cantum. Saya buat 3 contoh. Okey, saya tunjuk je cara contoh tu. Nanti korang boleh pilih yang mana satu korang rasa senang nak ikut. Okey, selamat menonton guys. Jangan lupa tau yang belum subscribe tu, sila subscribe dulu. Like, share bagi kawan yang lain boleh apa? Boleh belajar juga. Okey, jom kita start. Okey guys, cara nak cantum motif segi empat ni. Okey, cara cantum gunakan jarum pula. Gunakan jarum, sama je cara dia, kita terbalikkan macam ni. Sebelah pun terbalikkan juga macam ni. Dan di bucu ni kita jahit je. Okey, bahagian belakang tu, di bucu belakang sama di bucu belakang. Jahit je macam ni. Okey, kita jahit macam ni pun boleh. Okey, nampak tak? Jahit macam ni pun boleh. Dari belakang tau kita jahit. Okey, jahit macam ni pun boleh ataupun jahit macam ni pun boleh. Ni dan ni ambil ke depan lagi. Dan ni ambil dari sini lagi. Okey. Ni pun macam ni. Okey, nanti saya tunjuk tengok hasil. Hasil bila jahit macam ni. Kita jahit macam ni. Okey, nampak tak? Okay, cara cantum macam ni pun boleh. Okay. Okay, setelah kita buat macam ni tadi, korang tak kita tengok di bahagian depan dia, dia akan macam ni. Nampak? Yang cara cantum macam yang saya tunjuk tadi. Okey, yang ini pertama. Okey, cara cantum seterusnya menggunakan jarum. Ni terbalik juga. Pastikan motif yang kita buat tu sama-sama bentuk, sama bentuk. Yang ni kita bucu ke bucu. Yang ni pun kita buat macam ni. Setiap kaitan di bahagian belakang tu kita buat macam ni. Kita dari depan masuk. Okey. Kita cantum dari depan. Okey, nanti kita tengok hasilnya. Nampak tak? Kita masukkan jarum ni dari hadapan. Okey, yang ni kaitan di belakang, yang ni pun kita masuk kaitan di belakang. Okay, kalau kita masuk kaitan yang dia depan, nanti bahagian depan akan timbul tau. So kita ambil yang kaitan yang di belakang ni. Okay, yang ni kita jahit macam ni agak kemas sikit. Cara kita jahit ni agak kemas sikit dan tak banyak apa, tangan kita tak apa, terasa melik-belik-belik sana belik sini kan. Kita buat satu jalan je macam ni.
dan kita dah sampai kat bucu. Okey, kita tengok hasilnya. Sini nampak cantik. Dan di bahagian ni akan jadi macam ni. Nampak? Dia ada ruangan sikit. Okey. Pun boleh juga kalau korang nak jahit macam ni. Okey. Seterusnya. Okey. Jahit guna jarum ni juga kita akan buat cara macam ni. Satu lagi cara. Okey, kita masukkan di dari sini. Okey, dan di bucu ni kita ambil. Ni agak susah sikit tau. Ambil bahagian tengah-tengah ni. Ambil bahagian tengah-tengah ni dan kita tarik. Dan kat sini pun kita ambil bahagian tengah-tengah dia. Nampak tak guys? Kita tarik. Okey. Kita nanti kita tengok hasilnya. Ini kita ambil bahagian tengah-tengah dia. Ini pun di bahagian tengah-tengah. Okey. Bila kita ambil bahagian tengah-tengah, jahitan dia macam ni. Yang ni kita boleh tarik macam ni. Dia akan rapat macam ni. Yang ini tak akan nampak lagi bentuk kita apa tempat kita jahit tu. Dia tak akan nampak sebab kita ambil dari tengah kan. Kita jahit dari tengah-tengah ni. Tak. Okey. Di tengah-tengah kaitan tu kita ambil. Okey, nampak tak? Setelah kita buat banyak, lepas tu kita tarik. Dia akan rapat macam ni. Okey, rapat macam ni. Dan hasil di bahagian depan dia macam ni dan di bahagian belakang dia pun macam ni. Dia tak akan nampak kesan kita jahit tu. Okey. Okey, sampai di sini saja. Selamat mencuba. Bye.